bisa melakukan penyerahan terhadap barang kiriman yang ternyata diberitahukan dua poli, yaitu isinya adalah pemberitahunya patung-patung dan bola apa ya, hijau seperti ini sebanyak dua poli, 20 bola apa, bola hijau seperti ini dan 10 patung yang ternyata isinya adalah metametamin total sebanyak kurang lebih 10 kg atau 10.456 gram. Ini dari Komo Afrika diberitahukan sebagai polis masjid dan ternyata kedapatan setelah dipecahkan, dan ini sangat keras batunya, setelah dipecahkan terdapat sabu ya di apa serbuk berwarna kristal yang kemudian setelah dites ini adalah sabu atau metametamin dan totalnya semua adalah sebanyak 10 kg. Ini luar biasa dikirim lewat jadi modusnya lewat barang kiriman atas nama Aryo yang ternyata adalah Andri dan kemudian dengan bantuan bersama dengan Baris Krim kemudian dikembangkan lebih lanjut, ini adalah penerimanya berhubungan dengan salah seorang yang dilapasi ya. Begitu ya, katanya baru sekali, tetapi kan kami tidak berhenti di situ, kita akan kembangkan terus kemungkinan jaringan-jaringan yang lain yang bisa terhubung dengan jaringan yang sudah kita amankan. Pak, ini termasuk jaringan mana nih Pak? Dan termasuk jaringan mana? Ini jaringan yang ada di Jakarta. Kalau seandainya berhasil lolos, berapa upah pelaku yang rencananya Pak didapat? Ya. Kalau berhasil barang ini lolos, berapa upah pelaku rencananya? Ini masih kita kembangkan Pak. Kita kembangkan terus sehingga kemungkinan ada beberapa pelaku yang mungkin bisa kita ungkap. Modus dengan menggunakan seperti ini apakah baru atau bagaimana Pak? Apakah sudah pernah terjadi? Sebenarnya modus seperti ini sering terjadi, tetapi metodenya berbeda-beda. Ya, melalui apa namanya pengiriman paket, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian bisa diungkap oleh teman-teman di FK, kerjasamanya.